Bismillah. Encik ni dah ke depan. Dia terjatuh. Dari taik ni tadi. Oh, dia tak panjang. Belit. Ha? Belit. Belit ni. Ayuh. Boleh eh? Subhanallah alazim jila ilah ilah wal hayyul qayyum wa alihi al-kiram wa ashabihi al-azam shaykhin khususan ila Malaysia Muhammad Abdul Rahim Salih al-Hassan wa awliya illahi salihin wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al-hiyai minhum al-amwat khususan ila al-marum al-shifu'at ibn wa al-mu'ali wal marum al-sidida wa al-la min tahassan lahum al-fatiha A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla amma ba'd qala al musannif wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Tuan-tuan yang diberkati Allah sekalian. Keenamnya wahdaniyah. Keenamnya wahdaniyah. Artinya esa zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala perbuatannya. Ini sifat yang keenam tuan-tuan. Sifat 20 turutan yang keenam adalah wahdaniyah. Yang pertama wujud. Wujud bahasa Arab, bahasa Melayunya ada. Yang keduanya qidam. Qidam maksud qidam tu sedia. Kalau tuan-tuan sebut sedia, orang masih lagi tak faham apa maksud sedia.
tiada permulaan. Wujud Allah tidak didahului dengan tiada. Itu maksud qidah. Tiada permulaan. Wujud kita ada permulaan. Apa permulaan kita? Tiada. Kalau orang tanya kita, apa permulaan kita? Tiada. Sebelum kita ada, kita ni tiada. Itulah permulaan kita. Wujud Allah tiada permulaan. Yang ketiga, baqa, tuan-tuan. Sifat yang ketiga adalah baqa. Apa maksud baqa? Kekal. Apa maksud kekal? Tiada kesudahan. Wujud Allah tiada kesudahan. Berbeza dengan wujud kita. Wujud kita ada kesudahan. Sekarang kita ada. Sebelum kita ada, kita ni tiada. Sekarang kita ada, akan datang kita akan tiada. Daripada tiada kepada ada. Bila dia ada, akan datang kita akan tiada. Mana kita tahu akan datang kita tiada? Telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itulah hakikat hidup kita. Lemahnya kita, tuan-tuan. Hebatnya Allah Ta'ala. Hebatnya Allah Ta'ala. Mengapa Allah tu hebat? Adanya Allah tiada permulaan, dan adanya Allah tiada kesudahan. Betapa lemahnya kita, tuan-tuan. Sebab apa? Kita ada dimulai dengan dengan tiada. Bila kita ada, akan datang kita akan tiada. Dimulai dengan tiada dan disudahi dengan tiada. Itulah hakikat kita. Yang keempat, sifat yang keempat apa, tuan? Wujud, qidam, baqa. Yang keempat apa? Mukhalafatuhu ta'ala lilhawadis. Maksud mukhalafatuhu ta'ala lilhawadis, bersalahannya, bersalahan Allah Ta'ala dengan baharu. Apa maksud bersalahan Allah Ta'ala dengan baharu? Allah tak sama dengan baharu. Allah tak sama dengan baharu. Apa maksud baharu? Ini saya ulang balik kenapa yang kita belajar sebelum ni, supaya tuan-tuan boleh ingat. InsyaAllah. Apa maksud baharu? Sesuatu yang ada permulaan. Sesuatu yang wujud dia ada permulaan. Contohnya macam siapa? Macam kita lah. Kita bersifat dengan baharu. Bukan baharu lawan dia lama. Baharu di sini maksudnya ada permulaan. Wujud kita ada permulaan. Sebelum kita ada, kita ni tiada. Bermaksud kita ni bersifat dengan baharu. Itu dalam ilmu tauhid. Istilah-istilah yang digunakan pakai dalam ilmu tauhid, tuan-tuan kena faham. Kalau tidak, sampai bila-bila tuan-tuan belajar tauhid, tuan-tuan tak faham. Habis. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala dengan yang baharu. Maksudnya Allah tak sama dengan baharu. Dari segi zat, dari segi sifat, dan segi perbuatan. Ya, betul. Sifat zat Allah tak sama dengan zat yang baharu. Zat Allah tidak bersusun. Zat Allah tidak rui dengan tiada. Berbeza dengan kita. Zat Allah itu qidam, qadim, tiada permulaan. Zat kita dirui dengan tiada. Sebelum zat kita ada, kita ni tiada. Tuan-tuan, senang, tuan-tuan. Tak perlulah pening-pening kepala, tuan-tuan. Bersalahan Allah Ta'ala dengan yang baharu. Pada segi zat, sifat. Sifat Allah dengan sifat kita pun tak sama. Perbuatan Allah dengan perbuatan kita pun tak sama. Perbuatan Allah memberi bekas, perbuatan kita tidak memberi bekas. Apa yang Allah kendaki, tiada siapa yang boleh halang.
akan terjadi benda itu. Nah, pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Berbeza dengan perbuatan kita, usaha ikhtiar kita tidak memberi bekas. Siapa yang berani cakap usaha ikhtiar kita memberi bekas? Tak ada seorang yang berani cakap usaha ikhtiar kita tidak memberi bekas. Sebab tu ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang sihat, ada orang sakit. Mana tanya orang sakit, mesti nak sihat. Tapi dah usaha ikhtiar tak baik juga. Menyatakan usaha perbuatan makhluk tidak memberi bekas. Berbeza dengan perbuatan Tuhan. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Jadi dan tiada siapa yang boleh halang. Nah. Itu sifat yang keempat, tuan, sifat yang keempat. Sifat yang kelima, tuan, qiyamuhu ta'ala binafsi. Apa maksud qiyamu ta'ala binafsi? Berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Orang masih lagi tak faham apa maksud berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Maksudnya Allah tidak berhajat kepada dua perkara. Yang pertama apa? Allah tidak berhajat kepada zat. Sebab dia zat. Tuhan tu zat yang bersifat, bukan sifat semata-mata. Tuhan zat yang bersifat, bukan sifat semata-mata. Kalau Tuhan itu zat semata-mata, mustahil, akal tak boleh terima. Sebab sifat ni dia berhajat kepada, dia berdiri pada zat. Zat dia boleh berdiri dengan sendirinya. Tanpa sifat pun dia boleh berdiri dengan sendirinya. Itu zat. Sifat dia tidak boleh berdiri dengan sendirinya. Dia berdiri pada zat. Mana yang tuan bila sebut Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamu ta'ala binafsi, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya, ada dua perkara yang tuan-tuan kena nafikan. Yang pertama, Tuhan, kita nafikan Tuhan itu berhajat kepada zat. Yang kedua, kita nafikan Tuhan itu berhajat kepada pencipta. Tuhan tidak berhajat kepada pencipta. Sebab Tuhan itu bersifat dengan qidam. Sebab Tuhan itu qadim. Habis. Keenamnya, wahdaniyah. Ada apa-apa soalan setakat ni, tuan-tuan? Keenamnya wahdaniyah, artinya esa zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala perbuatannya. Bermula maknanya iaitu tiada yang menduai pada zatnya dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya. Wahdaniyah maksudnya esa. Tuan Guru kita guna perkataan esa, tunggal. Esa lawannya berbilang. Tuan Guru kita tak guna perkataan satu. Satu lawan dia dua. Maka perkataan yang lebih tepat, kita guna perkataan esa. Tuhan itu esa. Tuhan itu tidak berbilang. Lawan dia berbilang. Artinya esa zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala perbuatannya. Bermula maknanya iaitu tiada yang menduai pada zatnya dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya. Apa maksud tiada yang menduai? Tiada maksudnya tak ada benda yang lain yang zat dia sama seperti zat Tuhan. Zat Tuhan tunggal, esa, dia tidak berbilang. Tidak ada zat yang lain sama seperti zat Tuhan. Itu yang kita panggil apa? Syirik. Syirik, menduai Tuhan. Waktu kita
diharamkan melakukan perkara yang dikatakan syirik. Apa maksud syirik? Menyamakan Tuhan. Kita beriktikad ada zat yang lain sama seperti zat Tuhan. Itu syiriklah. Kita berpegang ada satu sifat yang lain sama seperti sifat Tuhan. Itu syirik. Kita beriktikad ada perbuatan yang lain sama seperti perbuatan Tuhan. Itu maksud menduai. Syirik. Tak boleh tuan. Itu kena jaga-jagalah. Ada kadang kita punya pekerjaan yang kita buat tu boleh mendatangkan syirik kita kepada Allah Ta'ala. Dosa besar. Contohnya dalam perubatan. Gangguan jin ni ada tuan-tuan. Jangan kita nafikan. Memang ada disebut dalam Al-Quran. Gangguan jin. Tapi cara berubat tu kena betul lah. Ikut apa yang digariskan oleh syarak. Jangan kita melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan syirik kita kepada Allah Ta'ala. Contohnya, apa nama tu? Melalukan kapal dekat sungai. Apa nama? Ancak. Bomo tu cakap, kalau awak nak baik, awak kena lalukan. Buat satu kapal. Dalam kapal tu letak makanan. Sekarang zaman moden. Jin sekarang tak ada nak pisang-pisang sekarang. Jin sekarang nak McDonald's. KFC. Kita yang bengap ni pun ikut cakap bongor. Ambil kapal tu, buat kapal, letak KFC, letak McDonald's. Lepas tu lalu dekat sungai. Tu syirik lah, ancak. Ancak. Itu ancak dia panggil ancak laut. Kalau daratan ni dipanggil temiko. Dan kita risal tauhid disebut temiko ke temiko ke, saya pun tak pastilah. Kalau ancak daratan ada yang mengatakan dipanggil temiko. Kalau ancak yang lalu kat sungai, kat laut, itu dipanggil ancak. Itu syirik tuan-tuan. Mempercayai ada zat yang lain ataupun sifat yang lain sama seperti sifat Tuhan yang boleh memberi manfaat dan mendatangkan mudarat. Itu syirik. Kalau dekat Mesir dulu, Sungai Nil, sebelum kedatangan Islam, setiap tahun diorang akan korbankan seorang perempuan yang cantik. Korbankan, disembelih perempuan tu macam mana, dia masuk ke dalam Sungai Nil untuk makanan hantu-hantu ni lah, jin-jin ni, jin kapir ni. Kepercayaan diorang, diorang kata kalau tak buat macam itu, air Sungai Nil ni akan kemarau. Bila kedatangan Islam, gubernur ketika itu Sayyidina Amrul Al-As. Bila Islam datang, maka perkara yang syirik tu dihalang, tak boleh buat. Maka keringlah Sungai Nil, kering. Maka Sayyidina Amrul Al-As tulis satu surat kepada Sayyidina Umar. Ketika itu Khalifah Sayyidina Umar. Bila sampai aduan daripada bila Sayyidina Umar dapat surat daripada Sayyidina Amrul Al-As, dia baca lah. Maka Sayyidina Umar menulis satu surat khas untuk Sungai Nil. Surat dia panjang lah. Tapi dalam isi kandungan dia, Sayyidina Umar menyatakan, wahai Nil, kalau engkau mengalir dengan kehendak engkau sendiri, jangan kau mengalir. Tapi kalau engkau mengalir dengan kehendak Allah, mengalirlah engkau. Surat tu sampai kepada surat Sayyidina Umar, sampai kepada Sayyidina Amrul Al-As.
maka surat tu dilemparkan ke dalam Sungai Nil. Dengan izin Allah Ta'ala, air Sungai Nil naik sampai 16 hasta. Cerita ni benar, tuan-tuan. Saya pernah dengar sendiri daripada seorang khatib, imam masjid di Abbasiyah. Dia bagi ketubah, dia ceritakan berkenaan dengan peristiwa Sungai Nil. Maksudnya cerita ni memang terkenal lah di Malaysia. Itu karamah, karamah Sina Umar tu. Sina Umar min awliya illahi salim, seorang wali Allah, takut Sungai Nil, takut kena ketak dengan Sina Umar. Kalau engkau mengalir dengan kehendak engkau, jangan engkau mengalir. Tapi kalau engkau mengalir dengan kehendak Allah, mengalirlah. Itu karamah Sina Umar. Itu contoh, tuan-tuan, perkara-perkara yang dikatakan syirik. Jangan kita menduai Tuhan. Tapi puak-puak Wahabi ni, tuan, dia tak faham. Dia pakai tuduh je. Contohnya kita tawasul. Dia kata orang yang tawasul dengan Nabi, dengan Rasulullah ni syirik. Itu tak betul, tuan-tuan. Ambil tabaruk syirik, istighasah syirik. Sedangkan perkara-perkara yang dibuat sebagai contoh tawasul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya ada dalil. Tapi puak-puak Yahudi ni, dia gunakan puak-puak Wahabi ni untuk memecah belahkan umat Islam. Sebab tu puak-puak Wahabi ni memang anti sangat. Dia terlalu benci sangat puak-puak sufi ni. Golongan tarikat, golongan sufi ni memang dia benci sangat. Sebab golongan sufi ni dia menggunakan pakai berkenaan dengan tawassul. Angin tuan, saya pun dah terangkan kepada tuan-tuan berkenaan dengan tawassul. Tawassul ni ada tiga perkara. Tiga, tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia. Contohnya bertawassul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tawassul dengan orang yang masih hidup. Orang tu seorang wali sebagai contoh, memang terkenal dengan karamah dia, kita tawassul dengan dia. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, pertunaikanlah hajat aku dengan keberkatan wali engkau ini. Contohnya kita sebut tuan guru, tuan guru. Itu tawassul, tuan. Itu contoh tawassul. Itu tawassul dengan orang yang masih hidup. Yang ketiga, tawassul dengan amalan baik. Yang Wahabi ni dia tak setuju bertawassul dengan orang yang telah meninggal dunia. Contohnya tawassul dengan orang yang tawassul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia kata orang yang dah meninggal ni, orang dah wafat ni, dia tak ada kaitan dengan kita. Sedangkan Allah telah nyatakan dalam Quran, orang yang apa, yang mati syahid. Kalau dalam Quran sebut orang yang mati syahid ni sebenarnya mereka ni hidup. Wala taqulu liman yuqatalu fi sabilillahi amwat. Surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, tentu boleh rujuklah. Wala taqulu, jangan engkau kata orang yang mati syahid ni mereka ni mati. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Bahkan mereka ni hidup, akan tetapi kamu tidak dapat merasai. Sebab apa kita tak dapat tahu? Sebab tak terbuka hijab. Kalau Allah buka ke hijab, kita boleh nampaklah orang yang mati syahid ini sebenarnya mereka ni hidup dalam keadaan alam dorang lah. Tak sama macam alam kita sekarang lah. Tapi dorang hidup. Walaupun pada zahir ni nampak jasadnya telah mati, tapi pada hakikatnya mereka ni hidup. Orang yang mati syahid, Allah kata masih hidup lagi. Kalau para nabi dan para rasul, lebih aula lagi tu, tak? Sebab apa? Makam para nabi, para rasul ni lebih tinggi daripada makam orang yang mati syahid, mati syahid. Itu yang peristiwa Isra dan Mi'raj tu. Nabi dalam perjalanan daripada Mekah ke Palestin,
bukan Rasulullah jumpa Nabi Musa. Nabi apa yang tengah semayang dalam kubur? Nak menyatakan para Nabi, para Rasul ni, jasad mereka memang dah tak ada, tapi hakikatnya mereka ni hidup. Ha, hidup cara mereka lah. Mereka ketuan Allah. Ani dan tuan. Habis. Bermula maknanya iaitu tiada yang menduai pada zatnya dan segala sifatnya dan pada segala perbuatannya. Lawannya la yakunu wahidun fi ma dzikir. Artinya tiada ia esa pada barang yang tersebut itu, iaitu mustahil. Apa maksud mustahil? Akal tak boleh terima. Akal boleh terima ke kalau kita kata ada zat yang lain sama seperti ada zat yang lain sama seperti zat Allah? Maka jawapannya tidak. Akal tak boleh terima. Akal boleh terima ke kalau kita kata ada sifat yang lain sama seperti sifat Tuhan? Sifat Tuhan tu satu. Setiap jenis sifat Tuhan tu dia satu. Ilmu, kudrat, kudrat Tuhan satu. Dia tak ada kudrat A, kudrat B, kudrat C. Kudrat Tuhan tu sah satu. Dia esa, dia tidak berbilang. Akal boleh terima ke kalau kita kata ada perbuatan lain sama seperti perbuatan Tuhan? Maka jawapannya tidak. Akal tak boleh terima. Maksudnya zat Allah tak sama seperti zat yang lain. Sifat Allah tak sama seperti sifat yang lain. Perbuatan Allah tak sama seperti perbuatan yang lain. Sebab Allah tu Tuhan. Tuhan dengan makhluk dia tak sama. Habis. Dalilnya, dalil apa tuan-tuan? Dalil membuktikan Allah itu bersifat dengan wahdaniyat esa, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ilahukum ilahun wahidah. Artinya bermula Tuhan kamu iaitu Tuhan yang esa. Maksud esa tidak berbilang. Lawan dia berbilang. Habis contoh. Ini wahdanya esa. Esa pada zat, esa pada perbuat, pada sifat, esa pada perbuat, perbuatan. Habis. Qidam, baqa, mukha, lafatu ta'ala al-hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, wahdanya. Berapa sifat ni? 5. Sifat ni dipanggil sifat salbiyah. Nanti kita akan jumpa kat bawah. Kalau wujud, kategori sifat nafsiyah. Kalau 5 sifat ni, dia kategori sifat salbiyah. Salbiyah. Menafi, menolakkan. Nama membangkang. Itu namalah. Menafikan, menolak. Itu dia panggil salbiyah. Siapa nama puan? Nama saya Puan Salbiyah. Ini jangan main. Memang puan ni memang kaki bangkang. Minta maaf lah kalau ada isteri tuan-tuan nama Salbiyah. Ada nama? Nama isteri tuan-tuan nama Salbiyah. Salbiyah ni memang kaki bangkang. Salbiyah ni sifat yang kita sebut, dia menafikan benda yang tak layak bagi Tuhan. Contohnya, bila sebut khidam, kita menafikan Allah itu ada permulaan. Bila sebut baqa, kita menafikan Allah itu ada kesudahan. Bila sebut mukhalafatu ta'ala lil hawadis, kita menafikan Allah itu sama dengan baharu. Bila sebut Allah itu bersifat dengan qiyamu ta'ala binafsi, bermaksud kita menafikan Allah itu berhajat kepada zat dan berhajat kepada pencipta. Bila sebut Allah itu bersifat dengan wahdaniyah,
kita munafikan Allah itu berbila. Itu panggil sifat salbiyah. Sebab tu ada ulama kata dia macam kidam. Kidam kalau dalam kitabnya tulis apa? Kidam maksudnya sedih, sedia. Ada ulama kata tak perlu sebut sedia, terus dia. Apa maksud kidam? Tiada permulaan. Segi makna zat tu sendiri ada perkataan tidak. Itu pendapat yang kedua lah. Boleh faham tuan? Jalan mudah faham macam ni lah. Perkataan bogil. Apa maksud bogil? Tidak berpakaian. Jalan mudah faham macam bahasa Melayu perkataan bogil. Apa maksud bogil? Tiada berpakaian. Kidam, apa maksud kidam? Tiada permulaan. Apa maksud baqa'? Tiada kusbah. Ada terus je. Ada ulama mengatakan macam itu. Tak perlu kita terjemahkan kekal, tak perlu kita terjemahkan sedia, tak perlu kita terjemahkan bersama apa? Tidak sama dengan yang baharu. Terus je. Apa maksud mukhalafatu ta'ala al-hawadis? Tidak, setuan itu tidak sama dengan yang baharu. Apa maksud qiyamu ta'ala binamsi? Allah itu tidak berhajat kepada zat dan tidak berhajat kepada pencipta. Tak perlulah kita terjemahkan berdiri Allah ta'ala sendiri. Apa maksud wahdaniyat? Tidak berbilang. Dia tu tunggal. Itu pandangan yang dulu. Yang kedua yang tuan. Ada apa-apa soalan tuan-tuan nak tanya? Dalam kitab ni dihuraikan secara ringkas tuan-tuan. Kalau kitab-kitab lain disebut wahdaniyat ni, dia ada nyatakan berkenaan dengan kaum yang saya sebut pada minggu lepas. Bila sebut Allah SWT bersifat dengan wahdaniyat, dia menafikan lima kaum dalam kitab Risalatul Tauhid. Dalam kitab Faridatul Faridah, Faridatul Faraid, menafikan enam kam. Bila sebut Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyat, dalam kitab yang lain lah, sebut dia menafikan lima kam. Apa maksud lima kam? Menafikan kam mutasil pada zat. Itu yang pertama. Yang kedua, menafikan kam mumfasil pada zat. Yang ketiga, menafikan kam mutasil pada sifat. Yang keempat, menafikan kam mumfasil pada sifat. Yang kelima, menafikan kam mumfasil pada perbuatan. Kalau dalam kitab Faridul Faraid, dia tambah satu lagi, menafikan kam mutasil pada perbuatan. Aku tuan-tuan kena belajar kitab yang lain lah. Kitab ini tak sebut lah. Bukan saya terangkan, takut tuan-tuan keribu lagi lah. Tak perlu saya sebut. Habis tuan-tuan, ketujuhnya kudrat. Ada soalan tuan-tuan? Ini tuan-tuan kena faham sungguh-sungguh tuan-tuan. Ini tauhid. Kita belajar sifat 20 ni, kita nak kenal Tuhan. Kita nak kenal Tuhan. Yang disuruh kita kenal, yang disuruh oleh syarak kita belajar ni 20 sifat sahaja. Tak perlu semua. 20 sifat sahaja kalau kita faham sungguh-sungguh, kita dah kenal Tuhan. Siapa Tuhan? Ada soalan tuan? Semua faham? Haji Zubir, faham? Tuan Haji Zubir. Tak faham, tanya. Tuan Haji Aim, faham kan? Boleh ya? Tak faham, tanya. InsyaAllah. Nak tahu faham ke tidak, kena buat ujian kan tuan? Kena apa? Kena buat ujian lah. Minggu depan buat ujian. Minggu depan. Ada. Boleh buat ujian tuan-tuan. Soalan objektif yang risau tuan-tuan. A, B, C. A, B, C.
Kalau subjektif, pening nak melaba. Nak memikir. Kalau subjektif ni ada A, B, C. Kalau tak tahu mana satu jawapan, bawa dadu tuan-tuan. Bawa dadu eh. Macam geram ni. Oh, eh ya, tulis pula kan ni. Boleh tuan-tuan bawa ujian? Boleh? Jangan saya datang saya dengan meja je. Tanya Tuan Haji Zubir, mana yang lain ni Tuan Haji? Entahlah Ustaz. Bila Ustaz kata nak ujian, masing-masing dah menggigil lutut. Ada dah menyuruh dekat apa, bin jenazah pun ada dan keranda. Dah banyak pokok pun ada. Isyak ada pula eh. Maghrib tak ada, isyak ada pula. Oh, ada makan Ustaz. Tak perlu Ustaz. Tuan-tuan, gurau je kan. Tak payahlah buat ujian eh. Ketujuhnya kudrat, artinya kuasa Allah Ta'ala. Kuasa Allah Ta'ala. Ini dah masuk sifat ma'ani tuan-tuan eh. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada tujuh: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Tujuh. Dia panggil sifat ma'ani. Sifat makna-makna. Adanya kita dekat dunia ini memberi makna Allah itu berkuasa. Adanya kita dekat dunia ini memberi makna Allah itu berkehendak. Adanya kita dekat dunia ini memberi makna Allah itu berilmu. Adanya kita dekat dunia ini memberi makna Allah itu hidup. Adanya kita dekat dunia ini memberi makna Allah itu mendengar. Adanya kita dekat dunia ini memberi makna Allah itu melihat. Adanya kita dekat dunia ini memberi makna Allah itu berkata-kata. Kita ni menjadi dalil. Ketujuhnya kudrat. Ketujuhnya kudrat, artinya kuasa Allah Ta'ala. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang maujud. Satu sifat yang maujud. Satu sifat yang maujud. Tuan guru kita dia guna perkataan maujud. Maksudnya sifat kudrat ni dia sifat wujudi nama dia. Sifat wujudi. Apa maksud wujudi? Boleh nampak pada mata kasar dan ada pada fikiran kita. Dua-dua ni. Di akhirat nanti kalau Allah bukakan hijab, kita boleh nampak macam mana sifat kudrat Tuhan. Itu maksudnya. Ulama tauhid beritahu apa? Di akhirat nanti kalau Allah bukakan hijab, dengan mata kita ni kita boleh nampak macam mana sifat kudrat. Kudrat, iradat, sampai kalam tu dia panggil sifat wujud. Sifat yang boleh dilihat pada mata kasar dan ada pada mata hati. Kalau wujud, kalau sifat yang pertama, wujud, tak ada pada mata kasar tapi ada pada fikiran. Itu sifat wujud, sifat ada. Handset ini ada ke tidak? Ada. Memang nampak sah, handsetnya ada. Tapi boleh tak kita nampak sifat ada tu, ADA tu? Mana tak nampak. Yang kita nampak sifat lain, sifat biru, sifat persegi. Sifat ada tu memang tak nampak. Itu sifat wujud. Sifat wujud ni kategori sifat apa? Dia panggil sifat haliyah. Antara ada dengan tiada. Saya dah terangkan kepada tuan-tuan sebelum ni. Sifat 20, yang pertama apa? Wujud. Amal sujud ada. Sifat ada ni
dia duduk tengah-tengah antara ada dengan tiada. Nak kata ada, tak nampak pada mata kasar. Nak kata tak ada, ada zat. Ensit ni ada ke tidak tuan-tuan? Ada. Tapi tuan-tuan nampak tak? Tuan-tuan boleh nampak tak sifat ada tu? Tak nampak. Yang tuan-tuan nampak sifat biru, sifat persegi. Sifat ada memang tuan-tuan tak akan nampak. Tapi berani tak tuan-tuan kata handset ni tak ada? Tu zat dia ada. Ha, maksudnya sifat wujud tu dia sifat, dia panggil sifat haliyah. Antara ada dengan tiada. Nak kata ada, tak nampak mata kasar. Nak kata tak ada, ada zat. Itu sifat wujud. Sifat salbiah tadi, qidam baqa'. Lagi apa? Mukha lafzu ta'ala al-hawadis qiyamu ta'ala binafsi wadaniyat. Ini kategori sifat adami. Dua-dua tak ada. Mata kasar pun tak ada, pada fikiran pun tak ada. Maksudnya, kalau saya dah terang sebelum ni, maksud tak ada pada fikiran bukan tak ada langsung. Kalau tuan-tuan kata sifat kidam, sifat bakok ni tak ada pada Tuhan, itu menjadi kafir tuan-tuan. Maksud tak ada pada fikiran kita, maksudnya sifat ini tak boleh dipahami melainkan kita terjemahkan dengan perkataan tidak ataupun tiada. Contohnya kidam. Apa maksud kidam? Sedia. Orang tak faham. Apa maksud sedia? Tiada permulaan. Apa maksud bakok? Kekal. Kekal. Apa maksud kekal? Tiada kesudahan. Kan perkataan tiada tidak tu. Itu maksud tak ada pada fikiran. Boleh faham tuan? Sifat yang tujuh ni, sifat ma'ani yang tujuh ni, kudrat iradat, dia dua-dua ada. Dua-dua ada. Pada mata kasar dia ada, pada fikiran pun ada. Maksudnya seperti mana yang saya nyatakan tadi, di akhirat nanti kalau Allah bukakan hijab, kita boleh nampak macam mana sifat kudrat tu Tuhan. Itu kata ulama tauhid, di akhirat nanti, bukan di dunia. Ketujuhnya, kudrat artinya kuasa Allah Ta'ala. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang maujud. Apa maksud maujud tuan-tuan tadi? Ada pada mata kasar dan ada pada mata hati. Maksudnya sifat kudrat ni boleh nampak pada mata kasar dan ada pada fikiran kita. Iaitu satu sifat yang maujud, yang berdiri ia pada zat. Yang berdiri ia. Sifat kudrat ni dia beri pada zat. Ia. Sifat dia beri pada zat. Sifat dia beri kat mana tuan-tuan? Pada zat. Sifat dia beri pada zat. Berdiri ia pada zat yang mewajib ia bagi zat akan kaunuhu qadirah. Ini sifat maknawiyah tuan-tuan. Kudrat sifat ma'ani. Sifat maknawiyah dia apa? Kaunuhu qadiran. Iradat sifat ma'ani. Apa sifat maknawiyah dia? Kaunuhu muridan. Yang mewajib ia bagi zat. Yang mewajib ia bagi. Wajib di sini wajib pada akal ke wajib pada syarak tuan-tuan? Wajib pada akal. Ini wajib pada akal tuan-tuan. Yang mewajib ia bagi zat akan kaum qadirah. Yang ni wajib pada akal, bukan wajib pada syarak. Yang ta'aluk ia dengan mengadakan tiap-tiap mungkin dan mentiada dia atas semua fakat iradatnya. Iaitu tiada mengadakan Allah Ta'ala akan satu mungkin melainkan satu sifat yang ditentu akan dia oleh iradatnya. InsyaAllah tuan, nanti kita akan sambung tuan. Wallahu a'lam. InsyaAllah.
ada apa-apa soalan tuan-tuan nak tanya setakat ni? InsyaAllah tuan, sama-sama lah kita berdoa kepada Allah SWT. Moga Allah SWT mudahkan segala urusan kita. Tuan nak minta tolong tuan-tuan doa kan, kan berkenaan dengan projek ekonomi kami itu dalam proses kelulusan makin tuan-tuan. Nampaknya alhamdulillah lah dengan berkat doa tuan-tuan bagi pihak MAIM, Majlis Amir Islam, setakat ni dia tidak menolak lah. Kami dah hantar beberapa nama untuk dihantar kepada pihak polis untuk kutipan derma. Sebab saya itulah projek yang sesuai yang kami boleh uruskan insyaAllah lah. Ada cadangan nak buat projek ekonomi pertanian. Macam saya tengok kawan saya dekat Emerbau di tanam cili api. Tapi masalah nak jaga dia susah kan. Nanti minta tolong tuan-tuan doakan, moga-moga dipermudahkan. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ودوم على ذكر الأواني هي حقيقة تكون غاغنا فتبع من تبع يسركم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. Azan Isya tuan-tuan. Okay.